Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengungkap sosok penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan. Ma'ruf memastikan sosok tersebut adalah orang yang memahami Jakarta dan yang pernah berkecimpung di ibu kota. Meski begitu, PJ Gubernur DKI pengganti Anies disebut bakal mempunyai tugas berat. Dikutip dari tribunjakarta.com, Ma'ruf mengatakan sosok pengganti Anies harus mengetahui seluk-beluk DKI Jakarta. Selain itu, sosok tersebut juga harus pernah berkecimpung di ibu kota. Hal ini disampaikan oleh Ma'ruf Amin pada Kamis 22 September 2022. Ma'ruf menilai orang yang tidak memahami Jakarta akan sulit mengemban jabatan sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Terkait penetapan pengganti Anies Baswedan, Ma'ruf mengatakan hal tersebut sudah ada ketetapannya dari pemerintah. Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus menilai PJ DKI Jakarta memiliki tugas berat, sebab Jakarta mulai tahun 2024 mendatang tak lagi menyandang sebagai ibu kota negara. Sehingga PJ Gubernur DKI harus menyiapkan transisi peralihan status ibu kota negara. Lebih lanjut, kata Lucius, PJ Gubernur harus menentukan arah Jakarta setelah IKN pindah ke Pulau Kalimantan. Masukan terkait status Jakarta kedepannya pun perlu disampaikan ke DPR RI yang kini tengah menggodok revisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Jakarta. Lucius pun berharap PJ Gubernur DKI yang akan ditunjuk Presiden Joko Widodo merupakan sosok yang memiliki kapasitas dalam melakukan peralihan Jakarta sebagai kota dengan status baru. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.